Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel 6A20 Minit. 5 filem para dewa the favorite dengan rating nombor 5, God of Egypt. Filem yang dirilis perdana di Amerika Syarikat pada Februari 2016 lalu disutradarai Alex Proyas dan diperankan oleh Kieran Butler, Brenton Dwight, Nicholas Coster, Zaya dan pemeran lainnya. Menceritakan tentang kerajaan Mesir yang merebutkan tahta dan kekuasaan yang dimiliki. Osiris memimpin Mesir dan penobatan berganti rezim baru oleh putera mahkota yang bernama Horus. Selama upacara berlangsung, datanglah saudara laki-laki yang bernama Set yang cemburu dengan tahta saudaranya. Osiris dibunuh dan melawan Horus dengan kekuatan dewa. Horus pun kalah dan kedua matanya dicabut dan diasingkan. Filem ini cukup asyik untuk ditonton, membawa kita ke masa lampau dan berkhayal dan diperani oleh sosok wanita-wanita cantik. Filem ini mendapat rating 5.4. Nombor 4, Hercules. Filem yang dirilis di Amerika Syarikat pada 25 Julai 2014 disutradarai Brett Ratner dan aktor utamanya diperankan oleh Dwayne Johnson. Sebuah laga petualangan tentang Hercules, seorang prajurit terkuat yang memiliki pelbagai kemampuan hebat kerana merupakan seorang setengah dewa. Kerajaan Thrace mempunyai pasukan yang belum siap tempur dan bertahan hidup. Hercules pun melatih di bawah komandernya sendiri untuk perang sesungguhnya dengan Racer. Filem ini mendapat rating 6.0. Nombor 3, 300 Rise of an Empire. Filem yang dirilis di Amerika Syarikat pada 7 Maret 2014 disutradarai oleh Nomuro dan aktor pemainnya diperankan oleh Evergreen, Sullivan, Sepleton. Bercerita tentang Raja Persia Darius melakukan invasi bersama pasukan yang berjumlah besar ke Yunani. Hanya yang menyaksikan pemandangan itu di depan kedua matanya sendiri dengan penuh dendam dan rasa benci terhadap Yunani dan Themistocles. Filem ini terlalu banyak menampilkan visualisasi darah yang berceceran dan muncrat ke mana-mana. Filem ini tidak membosankan untuk ditonton kerana adegannya yang apik. Filem ini mendapat rating 6.2. Nombor 2, Prince of Persia, The Sand of Time. Filem yang dirilis di Amerika Syarikat 2010 disutradarai oleh Mike Newell dan aktor pemainnya diperankan oleh Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Gemma Arterton dan Alfred Molina. Bercerita tentang masa kerajaan Persia yang sedang berjaya, seorang anak jalanan bernama Dastan yang diangkat menjadi pangeran Persia oleh Raja Shahraman yang baik dan bijaksana. Berkat keberanian Dastan lah yang membuatnya diadopsi menjadi pangeran. Tetapi sesuatu yang membuatnya jadi burunan kerana tertuduh membunuh raja. Filem ini cukup keren kerana banyak menggunakan grafik dan petualangan yang menarik untuk ditonton kerana adegannya yang apik. Filem ini mendapat rating 6.6. Nombor 1, Gladiator. Filem yang dirilis di Amerika Syarikat pada 5 Mei 2000 disutradarai oleh Ridley Scott dan aktor pemainnya diperankan oleh Russell Crowe. Bercerita tentang kejayaan kota Roma dengan menaklukkan hampir separuh dunia berkat kepimpinan jenderal kesayangan Roma Maximus. Keberhasilan Maximus dalam perang jenderal lapangan membuat ia diangkat untuk menggantikan kaisar yang sudah menua Marcus Aurelius untuk menjadi pewaris tahta daripada putranya sendiri. Filem ini sangat apik ditonton penuh dengan ketegangan dan terbawa suasana, grafik dan sound system yang seperti berada di bioskop. Filem ini mendapat rating 8.5.